Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi ja'ala shahra ramadhan shahra siyam lil mu'minin anzala fihi al-qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah kuliah subuh yang dirahmati Allah. Seorang mufassir sastra Arab, Amin Khulli, beliau menggambarkan tentang indahnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan syariat puasa ini. Dari sisi sastra luar biasa. Beliau sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu sangat indah memerintahkan puasa ini kepada umatnya Nabi Muhammad supaya tidak menjadi merasa terbebani dengan perintah puasa. Bapak dan Ibu bisa membaca perintah tentang syariat puasa di bulan Ramadan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Allah memerintahkan itu supaya kita tidak merasa berat dengan beban itu. Ini perintah sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Sudah pernah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Biasanya kalau kita nyuruh sama anak-anak kita, mak perak engkok saya soro, kan berat. Tapi kalau ada kalimat ini sudah pernah disuruh sama kakak-kakakmu sebelumnya, sudah, jadi tidak berat. Jadi indah sekali Allah memberikan perintah tentang syariat puasa ini dari sisi bahasa supaya tidak ada terbebani rasa berat. Ini sudah pernah dilakukan oleh kaum yang terdahulu. Kalimat berikutnya, di ayat berikutnya itu misalnya disebutkan ayyamam ma'dudat, cuma beberapa hari saja kok. Cuma beberapa hari saja. Padahal nanti di ayat berikutnya baru menyebutkan syahrul Ramadan, sebulan, beberapa harinya itu sebulan. Tapi untuk tidak memberatkan, cuma beberapa hari saja kok. Dan yang sakit lalu bepergian, lalu tidak bisa puasa, bisa diganti kok. Jadi begitu sangat indah sekali untuk meringankan. Hanya beberapa hari saja. Nanti yang tidak bisa karena sakit, safar, bisa diganti di hari yang lain atau kemudian cukup membayar fidyah. Luar biasa indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah syariat ini supaya kemudian menjadi begitu sangat tidak terbebani umatnya Nabi Muhammad untuk melaksanakan syariat puasa. Nah, di akhir tujuan dari puasa itu adalah la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi pakai, kalau bahasa Arab itu pakai la'alla. La'alla itu adalah harfu raja, sebuah harapan besar, ya. Qariban liwuku'ihi, jadi sangat dekat untuk mungkin terjadi. Untuk menjadi orang bertakwa itu bukan sebuah angan-angan, tetapi itu adalah sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Bukan pakai laita. Jadi kalau pakai belajar bahasa Arab, inna wa ahwa duha itu, ada la'alla, ada laita. Kalau la'alla itu adalah harfu raja qariban liwuku'ihi, jadi sebuah harapan yang sangat mungkin terjadi, dekat untuk terjadi. Tapi kalau pakai laita itu adalah tamanna, angan-angan, sesuatu yang ba'idan lihusuli, sangat-sangat jauh untuk terjadi. Sekarang yang menjadi persoalan, apakah
harapan untuk menjadi orang bertakwa itu, karena kita sudah berada di 10 hari terakhir itu. Jadi biasanya para ulama salaf itu ketika sudah berada di 10 hari itu mengevaluasi dirinya, sudahkah kemudian diri kita ini menjadi orang yang bertakwa sesuai dengan harapan itu. Karena harapan dengan angan-angan itu berbeda. Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Ad-Da'wa Dawa yang menyatakan bedanya harapan dengan angan-angan itu adalah orang yang berharap itu selalu menggunakan seluruh potensi dirinya untuk bisa mencapai apa yang diinginkan, lalu dia bertawakal kepada Allah. Tetapi orang yang berangan-angan itu, dia tidak pernah menggunakan potensi dirinya. Dia bermalas-malasan, dia bersungguh-sungguh, tetapi dia berharap sesuatu. Itu adalah orang yang berangan-angan. Sama dengan puasa yang kita lakukan saat ini, di 10 hari terakhir ini. Maka kalau kita tilik sejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dalam hidup beliau cuma 9 kali saja. Perintah puasa ini adalah pada tanggal 10 Sya'ban 2 Hijriah. Rasulullah meninggal dunia itu 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ramadan ini 9 kali saja. 6 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalani perintah Ramadan ini selama 30 hari. Lalu kemudian 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah puasa itu dalam 29 hari. Dan pernah jatuhnya Idul Fitri itu di hari Jumat, yaitu pada tahun ke-3 Hijriah atau pada saat kedua kali melaksanakan ibadah puasa. Sehingga muncullah hadis tentang keringanan bagi orang yang sudah melaksanakan Idul Fitri itu, untuk kalau dia berat, susah, jauh misalnya, untuk tidak melaksanakan ibadah Jumat kalau dia pada pagi harinya sudah melaksanakan sholat Idul Fitri itu pada saat hari Jumat. Tetapi evaluasi yang terpenting adalah apakah kita sudah seperti yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama salaf itu kemudian ada rasa cemas dan ketakutan kalau sudah berada di akhir itu. Karena bagi mereka berpikir adalah diterimanya amal itu jauh lebih penting daripada mengamalkan amal itu sendiri. Diterimanya amal jauh lebih penting dari amal itu sendiri. Sehingga kemudian Hudzalah bin Ubaid itu sampai mengatakan, seandainya aku tahu ada amalku yang diterima saja, maka itu lebih aku sukai daripada dunia dan isinya. Bahkan ada ulama yang menyatakan, seandainya aku tahu Allah menerima sedikit saja dari amal yang aku lakukan, maka aku berangan-angan untuk cepat mati saja setelah itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, itu dalam Quran surat Al-Maidah ayat 27. Surat Al-Maidah ayat 27 ini adalah surat yang sempat ditakuti oleh para sahabat. Karena Allah menyatakan hanya amal-amal orang yang bertakwa saja yang akan diterima. Hanya amal-amal orang yang bertakwa saja yang akan diterima. Apakah kita sudah termasuk orang yang bertakwa atau tidak? Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka bagi mereka yang sudah melaksanakan ibadah puasa ini dengan baik, pertahankan itu sampai akhirnya. Bagi mereka yang merasa masih belum sungguh-sungguh, masih ada kesempatan, karena Allah akan melihat akhir, masih ada waktu. Dan kalau mereka kemudian tidak melakukan puasa dengan sebaik-baiknya, hati-hati, hati-hati jangan sampai termasuk orang yang celaka itu. Maka pada kesempatan malam tadi sudah saya sampaikan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah berada di posisi 10 hari terakhir itu adalah Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqada ahlahu. Aisyah radhiyallahu anha bercerita adalah kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki 10 hari terakhir itu, beliau syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya, yang bermakna menurut Imam Nawawi yang sudah saya terangkan itu, yang pertama adalah semakin bersungguh-sungguh, jauh lebih sungguh-sungguh daripada 20 hari sebelumnya.
dan lebih fokus. Artinya Rasulullah di 10 hari terakhir ini pikirannya, perbuatannya adalah berusaha untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, tidak lagi melakukan hal-hal yang bersifat keduniaan terlalu banyak. Fokus hanya untuk mencapai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pendapat yang ketiga dari Sufyan As-Sauri yang menyatakan untuk sementara waktu hatta masalah hubungan suami istri yang dihalalkan di malam hari pun kemudian ditinggalkan karena ingin berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya ingin sampaikan ulang, itu penting. Karena ini untuk menguatkan kita bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu, seandainya saya tahu betul Allah memerintahkan misalnya malam yang mulia itu adalah setiap hari di satu tahun itu, maka akan aku hidupkan setiap malam itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan begitu sangat murahnya, dalam satu tahun itu hanya diberi waktu 10 hari, di 10 hari malam terakhir bulan Ramadan, 10 hari. Maka alangkah ruginya orang yang kemudian tidak sampai kemudian berusaha bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu. Walaupun ada kekaguman dari para sahabat, umatnya Nabi Muhammad pada waktu itu yang mendengarkan cerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hamba-hamba yang begitu sangat kuat ibadahnya kepada Allah di zaman Bani Israel itu, 4 orang hamba itu, karena 80 tahun taat kepada Allah dan tidak pernah maksiat kepada Allah, ternyata kemudian malaikat Jibril mengabarkan, wahai Muhammad, sesungguhnya kesempatan kamu untuk jauh lebih baik dari mereka itu masih punya banyak, yaitu dengan surat Al-Qadar itu diberikan kesempatan kepada umatnya Nabi Muhammad untuk melakukan, mencari dan berusaha untuk dapat Lailatul Qadar itu. Dan usaha yang paling sangat memungkinkan untuk bisa itu adalah iktikaf, berada di masjid untuk melakukan ketaatan kepada Allah dengan membaca Al-Quran, berzikir, melakukan ketaatan kepada Allah, muhasabah, istighfar, apapun. Kenapa? Karena berada dalam pemutusan kepada selain apapun selain kepada Allah. Iktikaf itu pada hakikatnya adalah memutus hubungan dengan makhluk, berusaha untuk kemudian bermuhasabah, berdekat-dekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah iktikaf yang sebenarnya. Maka kemudian kalau Syekh Abdul Rahman Ar-Razzaq itu menyatakan bahwa 10 hari siang hari yang utama itu adalah di bulan Zulhijjah, maka 10 malam yang paling mulia itu adalah di bulan Ramadan. Maka jangan pernah sia-siakan untuk mendapatkan dan mencapai itu. Saya ingin mengulangi kembali, apa yang harus diperbanyak untuk dibaca adalah perbanyaklah membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau bertanya, apa yang harus aku baca ya Rasulullah di 10 hari terakhir itu ketika ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu. Maka perbanyaklah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk membaca Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Menarik hadirin yang dirahmati Allah, Ibnu Hazm itu dalam kitab Al-Muhalla'nya itu menyatakan bahwa kalau bulan Ramadan itu 29 hari itu berarti malam-malam ganjilnya itu adalah dimulai pada malam ke-20, 22, 24, 26 dan 28. Tetapi kalau bulan Ramadan itu kemudian 30 hari, maka malam-malam ganjilnya itu dimulai pada malam ke-21, malam 23, malam 25, malam 27 dan malam 29. Persoalannya sekarang, kapan tahu bahwa bulan Ramadan itu 29 hari atau 30 hari kalau tidak melihat bulan? Oleh karena itu, berpikir, cara berpikirnya Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla'nya itu, tidak ada genap, tidak ada ganjil. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan di malam ke-20, malam ke-22, dalam perhitungannya itu Ramadannya 29 hari. Artinya sesungguhnya adalah berusahalah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir itu,
tanpa membedakan ganjil dan genap lagi, karena kita tidak tahu 29 hari atau 30 hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya ingin kembali menekankan Asmaul Husna. Kenapa kemudian penting untuk membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul amwa fa'fu anni, itu berkaitan dengan Asmaul Husna yang saya sampaikan tadi malam. Allah Subhanahu wa taala punya 4 nama indah yang berkaitan dengan ampunan itu. Yang pertama adalah Al-Ghaffar, kemudian Al-Ghafur, lalu kemudian At-Tawwab, lalu kemudian Al-Afu. Yang dipilih kalimat indahnya itu adalah Allahumma innaka afu, ya Allah sesungguhnya engkau adalah zat yang maha pemaaf, engkau suka dan mencintai orang yang meminta maaf, maka maafkan aku. Al-Afu inilah yang dipilih, bukan Al-Ghaffar, Al-Ghafur atau At-Tawwab, tetapi Al-Afu. Al-Ghaffar sebagaimana yang saya sampaikan tadi malam, Al-Ghaffar itu berarti adalah menutup, menutup. Allah menutup dosa-dosa kita, Allah menutup apa yang tidak baik di diri kita. Yang ditutup pertama kali oleh Allah adalah sisi dalam kita yang jelek. Di dalam diri kita ini banyak sesuatu yang jelek, tetapi karena Allah maghfar, ditutuplah dengan kulit yang indah itu. Andaikan Allah tidak menutup sisi dalam kita karena maha ghafarnya Allah, maka kita akan kelihatan jelek. Secantik-cantiknya perempuan atau wanita dan seganteng-gantengnya laki-laki, kalau tubuhnya tidak ditutup dengan kulit, maka akan menjadi jelek, transparan, kelihatan. Tetapi Allah maha ghafar, ditutup. Isi perutnya ditutup, tidak transparan. Allah maha ghafar, Allah menutup itu. Kemudian yang kedua, Allah menutup jalan pikiran atau hati antara satu dengan orang lainnya, supaya kemudian tidak tahu. Karena kalau tahu cara berpikir dan hati seseorang, maka setiap hari akan terjadi pertengkaran antara satu dengan yang lainnya. Karena tahu pikirannya, kamu ternyata jelek sama saya, hatimu ternyata jelek, karena kita bisa membaca. Tetapi Allah tutup itu sehingga kita antara kita tidak ada yang tahu. Itu maha ghafarnya Allah. Kemudian yang ketiga, Allah tutup dosa-dosa kita dengan diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bertobat kepada hamba-hambanya. Allah tutup. Sebenarnya kita ini terlalu banyak kejelekan dan aib kita. Subhanalladzi adhara al-jamil wa satara qabi, maha suci engkau ya Allah yang hanya memperlihatkan yang baik-baik di depan banyak orang, lalu menutup yang jelek-jelek. Sesungguhnya kita itu banyak kejelekannya, banyak aibnya, tapi kemudian ditutup oleh Allah, diperlihatkan yang indah-indah. Subhanalladzi adhara al-jamil wa satara al-qami, jelek kita, aib kita, malu kita, tetapi Allah kemudian tutup kita. Ditutup oleh Allah, diberi kesempatan. Itulah maghfirnya Allah. Al-Ghafur, Allah begitu sangat memberikan ampunan, walaupun hambanya berulang-ulang berdosa, nangis lagi sama Allah, berdosa lagi, nangis sama Allah, berdosa lagi, nangis sama Allah. Al-Ghafur, berulang-ulang hambanya itu kemudian melakukan kesalahan dan dosa, tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Allah. At-Tawwab, zat yang maha penerima taubat, Allah yang menerima taubat. Posisi orang bertaubat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an digambarkan ketika Nabi Adam begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan, "Jangan kamu dekati pohon ini. Jangan kamu dekati pohon ini." Karena Allah dekat dengan Adam ketika tidak bersalah, tidak berdosa. Tetapi ketika Adam sudah melakukan kesalahan, maka Allah bertanya, "Bukankah aku sudah katakan, jangan dekati pohon itu?" Allah sudah jauh. Tetapi Allah akan dekat selama hamba itu mau berdekat-dekatan kepada Allah, walaupun pernah berbuat salah dan dosa. Dia kemudian datang kepada Allah dalam keadaan pelan-pelan, Allah akan lebih cepat. Dia merangkak, Allah kemudian akan berjalan. Dia berjalan, Allah akan berlari untuk menyambut hambanya itu, kalau dia mau kembali kepada posisi yang sesungguhnya. Baru kemudian Al-Afu, Allah yang maha memberikan maaf. Imam Al-Ghazali menyatakan Al-Afu ini lebih tinggi daripada maghfirah atau ampunan Allah. Kenapa?
Kalau ampunan Allah itu cuma menutup saja, tetapi kalau al-afu itu sudah semua efek dihapuskan, semua akibat dari perbuatan itu dihapuskan, dibersihkan oleh Allah sampai ke akar-akarnya, sehingga betul kalau kemudian, kalau dia kemudian selalu mengucapkan Allahumma innaka afu tuhibbul afu afu'an, ya Allah maafmu ya Allah, ya Allah engkau maha pemberi maaf, engkau suka memberikan maaf, maafkan aku, jauh daripada sebuah ampunan maaf dari Allah, yaitu berusaha untuk kemudian kembali dosa-dosa kita dihapus oleh Allah, tidak hanya sekedar ditutup, diampuni, tetapi kemudian sudah tidak ada bekas lagi. Maka kalau kemudian orang berhasil Ramadannya itu sampai kemudian seperti seolah-olah bayi yang baru dilahirkan, adalah karena dia memang betul dalam posisi puasanya menjadi orang yang bertakwa itu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah hanya akan menerima amal-amalnya orang-orang yang bertakwa. Untuk mendukung Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada kita, saya ingin mengulangi ini jauh lebih penting lagi. Dalam Quran surat An-Nisa 149 sudah disampaikan tadi malam bahwa in tubdu khairan aw tuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Catatan syarat agar Allah memberikan maaf kepada kita, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah perbanyaklah kita memberikan infak sedekah di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini, baik itu secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi, karena Allah sangat senang dengan orang yang melakukan ini. Dia tidak bakhil, dia tidak kikir, dan Rasulullah pun memberikan contoh bahwa ajwad bil khair minarrihi al mursalah. Rasulullah itu begitu sangat luar biasanya lomannya di bulan Ramadan itu, di 10 hari terakhir itu. Jadi bukti bahwa kita ingin dapat maaf dari Allah bukan cuma omongan, bukan cuma angan-angan, tetapi harapan. Karena bedanya harapan dengan angan-angan itu ada 3 konsekuensi yang harus dilakukan. Pertama, orang yang berharap itu adalah dia mencintai apa yang diharapkan. Kemudian yang kedua, dia cemas kalau kemudian tidak berhasil untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Lalu kemudian yang ketiga, dia gunakan seluruh potensi dirinya dan apa yang dia miliki untuk mencapai apa yang dia inginkan. Itu orang yang berharap. Oleh karena itu, bukti bahwa kita ingin dapat maaf dari Allah bukan hanya sekedar ampunan, tapi maaf dari Allah. Perbanyaklah sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan apa yang kita miliki, potensi diri kita ini, di 10 hari terakhir, di siang hari, untuk memberikan hal-hal yang bersifat sosial kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan kita, dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan waktu kita, dengan apa saja. Kemudian yang berikutnya adalah au ta'fu an su'in, kamu memberikan maaf orang-orang yang pernah berbuat jelek kepada kamu. Ini luar biasa. Kalau kemudian kita mau mudah untuk memberikan maaf kepada kesalahan saudara-saudara kita yang pernah membuat kita sakit, merendahkan kita, menyakiti kita, menyinggung kita, kita maafkan. Kenapa kita lakukan? Karena kita lebih memilih mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena gengsi, bukan karena nafsu. Nafsu dan gengsi kita ini akan selalu menghalangi kita untuk menjadi orang baik. Jangan, laku kamu, itu bisikan-bisikan dari nafsu kita. Tetapi orang yang memilih akan dapat maaf dari Allah, melawan itu semua, membuang itu semua, pikiran di dalam hatinya adalah saya harus dapat maaf dari Allah, maka saya juga harus mudah untuk memaafkan orang lain. Coba dibayangkan kalau kita kemudian menyatakan pada orang yang minta maaf pada kita, kok enak kamu, tidak mau saya memaafkan kamu. Bagaimana seandainya Allah juga berpikir seperti itu, melakukan seperti itu kepada kita? Kita memohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, lalu kemudian Allah, kita bayangkan, aku tidak mau mengampuni kamu, aku tidak mau memaafkan kamu. Betapa sangat ruginya, hancurnya seorang hamba kalau Allah tidak memberikan ampunan maupun memberikan maaf. Lalu kita pilih saja, maukah kita kemudian mau dapat maaf dari Allah dengan jalan juga orang-orang yang pernah menyakiti, merendahkan kita, pernah membuat kita menangis karena fitnah dia, karena omongan dia, kita maafkan.
semata-mata karena kita ingin memilih, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf juga kepada kita. Kalau kita mau memaafkan orang lain, kita berharap Allah mudah memaafkan dosa-dosa kita yang terlalu banyak ini. Maka jangan sia-siakan pilihan-pilihan di akhir bulan Ramadan ini kecuali dengan menjalankan apa yang menjadi aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah kita bersedekah, lalu kemudian maafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan maaf kepada kita. Bersungguh-sungguhlah di 10 hari terakhir ini, karena disinilah menentukan apakah kita kemudian berakhir dengan kebaikan. Harapan untuk menjadi orang bertakwa, harapan Allah menerima amal kita itu bisa kelihatan sesungguhnya atau tidak. Sungguh-sungguhlah, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan kepada orang-orang yang mau sungguh-sungguh di dalam melaksanakan ibadahnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa sampai di akhir bulan Ramadan dengan banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal-amal kita yang dilakukan pada saat bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itulah bekal kita nanti bisa menghadap Allah dengan sesungguhnya. Itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.